cuplikan Samudra Cinta malam ini 15 Februari 2020. Di episode malam ini masih mengenai Samudra yang belum bisa memaafkan Ibu Lila. Sementara Cinta menangis sedih, Cinta mau kalau Ibu Lila pulang dan tinggal bersama Cinta. Cinta juga meminta Samudra untuk memaafkan Ibu Lila, karena Cinta mengaku sayang kepada Ibu Lila. Tetapi Samudra hanya bisa diam. Apa yang akan dikatakan Samudra mengenai Ibu Lila kepada Cinta? Di scene selanjutnya ada hubungan Panji dan Laras yang akan segera menikah. Panji mengatakan kalau ia tidak sabar akan menikahi Laras. Begitu juga dengan Laras. Apakah Laras benar-benar serius untuk menikah dengan Panji? Ataukah sebaliknya agar bisa kembali lagi kepada Novan? Apalagi sebelumnya Laras pernah berjanji kepada dirinya kalau dia akan kembali dan memaafkan Novan. Di tempat lain ada Ariel yang melihat Pak Ferry menemui Ibu Lila. Ariel terus mendengar dan mengintip pembicaraan Pak Ferry dan Ibu Lila. Apakah yang akan dibicarakan oleh Pak Ferry dan Ibu Lila? Dan bagaimana rencana Ariel setelah mendengar semua pembicaraan Pak Ferry dan Ibu Lila? Saksikan malam ini dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update video cerita berikutnya.